itu apa namanya, Pak? Permipan atau yang lainnya gitu ya. Ini kurang lebih 11 gram ya untuk 1 kilo. Kita siapkan dulu buat adonannya ya. Ini air hangat tadi pakai gula ya. Sedikit. Itu berapa mili? 11 gram. 11 gram ini. Kalau airnya? Airnya kurang lebih itu 75 mili atau 100 mili tuh. Dari ukuran terigu berapa kilo, Pak? Dari ukuran terigu untuk 1 kilo. 1 kilo. Untuk 1 kilo ya. Dilarutkan, dikocek dulu, disimpan terpisah ya. Di sini pakai tutup aja. Itu kenapa ditutup gitu, Pak? Supaya dia tidak keluar ininya. Awaknya. Biar senap udara ya. Betul sekali. Terus kita yang kedua, langkah kedua kita nyiapkan kurang 1 kg terigu ya. Ukuran protein sedang. Setengah kilo, 500 gram. Dan setengah 500 gram protein tinggi. Terus satu butir telur. Satu sendok teh. Garam bubuk. Gula putih 50 gram. Vanila cair secukupnya ya. Susu bubuk 30 gram. Supaya lezat ya, sedonatnya. Terus supaya tambah lezat pakai santan bubuk atau santan cair ya, boleh. Juga kalau mau menggunakan kentang rebus boleh ya. 200 gram. Kentang kalau mau juga boleh, Pak. Dia tambah empuk. Tapi gajung nggak apa-apa. Atau menggunakan juga pumpkin atau waluh. Boleh ya? Bisa ya, Pak? Bisa. Buah labu ya? Buah labu, labu waluh ya. Ini 50 gram mentega. Supaya tambah lezat lagi, saya menggunakan, kita gunakan butter. Kurang lebih 50 gram nih. Butter ini lezat. Secukupnya. Saya juga siapkan 50 ml air dingin. Kenapa harus pakai air dingin, Pak? Karena harus dia supaya tidak cepat ngembangnya di dalam proses. Kalau pengen cepat itu air hangat. Yang bikin mau bikin donat cepat ya pakai air hangat. Belum harus naik dulu. Itu juga bisa, Pak. Iya, naik. Kalau tadi enggak diginiin. Enggak di apa roti dulu, peserta di peretasi dulu, juga bisa. Enggak apa-apa. Oke. Kurang lebih ya? Yuk. Kita giling dengan kecepatan tinggi ya. Ini berapa menit, Pak?
paling 10 menit. Siapkan air sekitar 500 ml dulu deh. Perlahan ya. Jadi tidak sekaligus ya pakai air. Boleh, saya dulu. Air bertahan. Ini selain pakai alat ini bisa pakai alat yang lain pak? Tangan. Pakai tangan. Iya, kalau manual. Manual pakai tangan ya. Kalau mesin sigmati pakai tangan. Kalau pakai mixer yang biasa. Enggak juga, rusak. Rusak ya adonannya ya? Tidak akan tua, soalnya kan kemulaannya jadi tubuh apa, rusak sangat ada yang tua. Ini bisa kapasitas 3 kilo ya? Si mesin ini ya? Sudah kalis nih. Ini ya. Juga boleh nih kalau boleh ya sekitar ini menit paling sekitar 10 menit. Iya kan ini jangan langsung nggak bisa, harus di nanti kan di simpan itu saya tutup ya. Ini juga kalau mau saya campurin pakai lebih lezat lagi ya, kalau mau ya boleh di sini juga nggak apa-apa pakai keju ini nih. Jadi supaya ada apa khasnya? Khasnya. AYB Pits, AYB Pits. Taburan apa, Pak? Taburan apa? Ada keju parut. Ya, lihat. Kan. Jadi nanti ada... Nanti ada brand-brand dealnya nanti ya. Ininya sih namanya. Ditekan-tekan ya. Pijit, ya. Bagus. Berarti itu kayak pijat orang ya Pak? Sama mirip gitu. Beda apa? Cuma beda aja. Supaya tidak kering kulitnya, tutup. Tutup ya. Jadi dia beli produknya Bapak, tapi pakai brand ABC. Ini untuk membuang angin ya. Angin. Sampai ketebalan 1 cm ini. Jadi ngembang kan? Ngembang bisa 3 kali lipat. Adonan sisanya masih bisa dipakai enggak, Pak? Tentu dipakai. Dipakai. Bukan? Ini bawa ke sini aja tuh, Pak. Enggak.
Yeah.